Karena ini merupakan contoh polusi atau pencemaran udara yang ditimbulkan oleh polutan dari kegiatan manusia. Polutan kendaraan bermotor masuk ke dalam kategori polutan primer karena ditimbulkan langsung dari pencemaran. Pencemaran air adalah masuknya komponen yang bercampur dengan air sehingga menurunkan kualitasnya. Ini adalah contoh pencemaran air dari saluran air di lingkungan sekitar. Bisa kita lihat, bentuknya tidak beraturan dan banyak bebatuan. Terdapat sedikit air yang mengalir di saluran tersebut. Ini merupakan contoh polusi suara dan termasuk kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Sekian informasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.